Hidup matinya saya buat FPI, hidup matinya saya buat Habib Rizik. Saya 3 kali di penjara, gak ada satupun orang yang peduli sama saya. Saya di penjara, disana ngomong saya, ngomong sama kamu, saya curhat, gak ada satupun yang peduli sama saya. Kasus Ahmadiyah saya di penjara, kasus Tanjung Priuk saya di penjara, kasus Demos saya di penjara. Gak ada satu manusia yang peduli, wala Habib Fulan, wala Ustadz Fulan, wala Kiai Fulan, kecuali yang peduli, yang ngurus saya semua sampai saya keluar, Habib Rizik, Kiai Sobri, dan semua kawan-kawan dari Front Pembela Islam. Oleh karena itu, saya punya hidup, saya punya mati untuk Front Pembela Islam. Kalau ada yang macam-macam sama FPI, jangan lawan FPI, lawan anaknya dulu, lawan Bahar bin Smith dulu. Kalau saya udah kalah, baru lawan FPI.